Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala bainakuma tabi'atan satta wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Al-malu wal-banun jinatun wal-baqiyatu salihatun. Al-ayat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauladu yuladu ala al-fitrah. Fa'abbawa yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Suaranya mana? Kalian luar biasa. Itu cek hari awalnya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan yang dari keduanya ada tabiat yang berbeda, tapi gak masalah, yang penting saling melengkapi dengan ketakwaan. Bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang maha pengasih dan penyayang. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang diutusnya untuk memperbaiki akhlak dan jadi penyayang untuk apapun yang ada di alam ini dengan istilah rahmatan lil alamin. Merupakan insting ketika seorang orang tua menyayangi anaknya. Jangankan manusia, hayam wae ketincak anak namanya nyebrel. Itu namanya garija kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, insting, fitrah. Jadi kalau sekarang Muhammad Atta di Sweet 17 ya? Ke 17 sekarang tuh? 17, itu tuh kasih sayang ayah ke di atas teh. Itu tuh jelas fitrah ya. Tapi bentuk kasih sayang diaplikasikannya tuh macam-macam. Maka hati-hati, kita harus paham. Catat bu, buat status. Ada tiga musuh dalam kehidupan. Satu musuh yang dibenci, siapa itu Ustaz? Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati, anak kita berkarakter Yahudi dan Nasrani. Dua musuh yang tidak dibenci, tidak dicintai, saha iblis. Kayak gak pernah ngadengin iblis, hayang buta. Saking gak dibenci. Kayak ngadengin iblis, bogoh. Saking gak dicintai, jadi standar-standar aja tuh cutbray kayak iblis. Tak ada musuh yang dicintai, siapa? Anak, istri, suami. Hati-hati musuh. Gimana Ustaz datangnya? Al-malu wal-banun inna amwalakum wa'auladukum wa'ajwajukum fitnah. Makanya diingetin nih di usia 17 yang ke-17 nya mau dibawa kemana nih usianya? Bersyukur atas nikmat umur. Karena banyak yang orok, maut, bayi, mati, numajewna, wapat, ahli olahraga, cedera, lalu kemudian maut. Jangan merasa gagah, masih muda, cantik, sehat, ahli jumba, harapun borman, jadi dia. Ya. Syarat mati sudah harus tua dan sakit. Maka bersyukur atas nikmat umur, sudah di titik 17. Saya kan jadul, saya mah muka zaman dulu, kalau Muhammad Atar mungkin zaman now. Kalau saya mah jadul, apa lagu Ikang Fauzi? Dulu yang apa lagunya Mas Kolot, berarti seangkatan. Jadi Kang Fauzi dina lagu tentang Sweet 17, menjelang 17 belan bisik rayu membelaimu. Bakal banyak godaan, semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin. Kalau kemarin ada rasa kelawan jenis itu masih kategori monyet, kalau sekarang udah main hati, hati-hati. Maka perlu bimbingan agama. Maka kata Nabi, ajarkan anakmu sholat. Wadrib, pukul kalau belum mau sholat. Tapi perintah sholat sesuai judul itu terbebani, dibebankan kepada yang sudah akil balig. Dalam ukuran psikologi, akil balig itu ditentukan kalau buat cowok 17 tahun. Apa kategorinya? Pernah mimpi berenang sehingga basah kuyung. Kalau perempuan, haid. Atau kategori lainnya, indikasi lainnya, perempuan juga sama mimpi basah. Artinya jangan main-main dengan perintah. Kang Atar sudah dapat perintah wajib
di 17 wajib apa Ustaz? Sholat. Ya, jadi kado ulang tahun yang ke-17 ini adalah perintah sholat. Benar sholat muna, benar seluruh urusan. Jaga sholatnya. The real man go to masjid. Setelah dirayakan 17 tahunnya ini, mulai subuh nanti, Pak, Mak, ingetin aku ke masjid. Dan otomatikly orang tua akan senang. Senang gak, Bu, kalau anak rajin ke masjid? Ini cowok, ini cewek mah di imah. Ini bahaya mah cowok sholat di imah. Berarti cowok soleha. Dia muslimah. Kalau ada suami, Bu, mestinya jadi contoh buat anak-anaknya masih sholatnya di rumah, kasih dia mukena pinggi. Berarti dia cowok hijaban. Ya, nah. Ayo, tante-tante anak berapa? Anak pertama harus jadi leader buat adik-adiknya. The real man go to masjid. Nanti cewek nyari loh, cowok-cowok setia. Dan dikasih cowok itu setia, dia sering ke masjid. Allah aja disetiain apalagi kita. Makanya masjid ya. Jadi akil balik itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan ada beban kecuali sesuai kapasitas yang Allah bebankan. Dan akil balik itu sudah taklif mukallaf, sudah dapat beban. Kalau nggak sholat sekali aja durhaka. Dua, mulai tinggalkan larangan Allah. Hati-hati bersentuhan dengan yang bukan ini. Hati-hati yang dilarang Allah, alkohol, perzinahan dan sebagainya. Artinya Kang Atar sudah mulai harus belajar agama, mau tidak mau. Sekarang Bandung juara banget, BLK Bandung Lautan Kajian. Tinggal mau aja datangnya. Hari ini nggak kajian, kemana aja? Yang kekinian itu yang mau datang ke kajian, berjamaah di masjid, itu kid zaman now banget. Kalau maksiat hari gini, zaman jahiliyah di Mekar itu mah ya. Saya kemarin ke Legian, langsung bubar hafalan satu juz. Kasihlah ku lagu hafana. Ya, luar biasa. Dah yang dua kali ya wadu ngomposan maaf. Hati-hati pandangan, Kang Atar. Jaga pandangan. Ya, supaya hafalannya jadi cerdas, jadi fatona. Jaga, kalau pengen ngajinya ke Ustaz Atep tuh, jaga pandangan, jaga telinga, jaga hati. Saatnya menentukan sikap di usia 17. Tentukan sikapmu sekarang. Take me out Indonesia. Karena acara kejodohan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini Pak Pengki, terima kasih nih acaranya memfrekuensikan kebaikan. Budaknya fitnah, budaknya musuh, kalau gak bisa membawanya bagaimana Nuh diuji oleh anaknya. Jangan terkena satu takdir kelak di akhirat di mana satu sumur, sedapur, sakasur, salembur, sagubernur, tapi di akhirat kesajalur seperti Ibrahim dengan bapaknya, anaknya soleh, bapaknya enggak. Ada bapaknya soleh, anaknya enggak Nuh dengan anaknya. Ada istrinya soleh, suaminya enggak Asia dengan Fir'aunnya. Ada suaminya soleh, istrinya enggak Lut. Wattaku yaumal la tajzi. Takutlah satu hari yang di hari itu tidak ada satu sama lainnya saling melindungi. Nafsun an nafsi syai'a wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'adu minha alu wala hum yunsarun. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Kalau dulunya sesosialita, satu komunitas, satu hobi, tapi di akhirat terpisah tempatnya di yamin, dari kuah tebarat ini. Awas. Kata Allah, takutlah kepada satu hari yang di hari itu terpisah diametral antara anak dengan bapak. Sekarang satu frekuensi. Pak Pengki mengulang tahunkan anaknya, bukti sayang dia sebagai orang tua ke anaknya supaya anaknya kenal agama, lalu didoakan oleh semua semoga menjadi anak soleh. Amin. Atar, rumusnya sederhana. Pak Pengki bukan mister, nggak pernah kuliah, sekolah nggak tamat, pesantren nggak jelas, tapi taat ke orang tua, dikasih takdir yang juara seperti hari ini. Mama Pepi besok malam mau umroh, mau digendong, keliling, tawaf, bukannya lumpuh. Pengen aja nazar biar aku dapat ridho Allah. Karena mama pernah ngasih satu ayat ke aku, Pi ingin dapat segalanya di kehidupan. Mau mah, ridho Allah ada di dalam kau. Dengerin ya mama mau ngomong. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Sudah selesai. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Ya emang iklan lagi kan gitu. Itu udah disuka miskin lupa minta. Kunciannya Kang Atar soleh aja udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, diabadikan di broadcast Nus Soleman. Siapapun yang sholat pasti ngirim doa. Lalu nanti beli buku, nanti lah Pak Ibu yang kasih hadiah. Dikasih buku, satu buku namanya Riyadus Soleh. Pertanyaan saya tanya ke ibu-ibu, ke mama-mama. Ibu seneng gak punya anak soleh? Kamu bertepuk sebelah tangannya budak punya.
Ayo budak yang soleh, ayo urangna suluh. Mamah teu hayang boga anak gede ambek, awasnya menggarede ambek. Ayo manehna teu naon eta. Kirining telepon, mamah tersep boga budak resep ngabohong. Kirining telepon, angkat. Halo, mau ke siapa, Pak? Mamanya ada. Kata mama, mamanya enggak ada. Kan ngalatih naon tah? Ibu jangan bertepuk sebelah tangan, nitah budak soleh, nitah keturunan soleh, tapi ayah sama ibunya, nak ke masjid, hari ayah. Ayah mah kagok, abis ini kagok tuh ya, kagok usah aku ayah. Ayah kagok pun aku versi, yang biasa abis ini tim ayah. Kan harusnya jadi imam, jangan jadi komandan. Ada ibu-ibu yang tidak sedikit ngomong, nak ke masjid. Mama, mama mah dunia terbalik. Itu kalau dilanjutin bahasanya gak enak, nak ke surga gih. Ayo mama, kenapa mama makan neraka kita? Jadi gitu ya kata. Mestinya menurut Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bareng kayak gini. Ingat ke Allah, ajak kajian, wisata rohani, ngepel masjid, kali-kali doa bareng, tahajud bareng. Sok, tidak hanya di dunia saja bersatunya. Maka kata Quran surat Al-Kahfi, al-malu wal-banun, harta dan anak itu jinatun, perhiasan. Saya ingat Inno Daratista ketika dia menginginkan, mengidamkan seorang anak. Tapi ke Singapura program bayi tabung. Bersyukur bu punya anak kurang mah tunji setahun hiji. Usaha EPY opat budakna awewe unggul. Catet opat budakna awewe unggul. Lain awewe na opat budakan. Bising jadi hoak ya. Ini nyana oge bayar tuh. Lah urang mah kita asup nang payung ya. Daripada hiji pasawen ning opat akur. Sadaya bitu teu kasep nang jentel jeung ngamenin. Budak abdi nya ge leutik opat awewe unggul. Ada selebritis yang banyak harta tapi tidak punya anak, ribut. Sampai kompensasinya kalau tidak ada yang mau diurus, miara anak baraya, urus anak dulur, ambung, baraya, haroreak, tuntunak anak kelinci, anak kucing, bener gak? Maka bersyukur atas nikmat anugerah berupa keturunan yang namanya anak Rabbi Habli Minas Solehin. Bagaimana proses mensolehkannya? Iya, syukuran anak ingatkan ke Allah. Ada yang punya harta nggak punya anak repot. Ada yang punya anak nggak punya harta distopan. Padahal semua orang kesel budak saya tak. Tergara nggak gores mobil. Kata teh budaknya harus beriman. Maka kata Al-Quran al-malu wal-banun harta dan anak itu jinatun akan jadi perhiasan kalau masih menyisakan kata wal-baqiyatu sholihah diabadikan diinvestasikan didepositokan bukan didepositokan didepositokan dalam kesolehan. Maka saya tadi kasih kado A sholat A. A ngaji A sedekah A itu surat 35:29. Berarti siapa yang tidak ingin hidupnya bangkrut selalu baca Quran, selalu sholat tepat waktu berjamaah di masjid, jangan pedih ringan tangan berbagi tidak hanya cerita tapi cerita. Ulai kayarjuna tijaratan lan tabur A mau pegang perusahaan apa sukses. Amin. Maka di 17 tahun ini akil balik. Hati-hati bu, ingatkan bu sholatnya. Genwe lah, dah urusan dunia mah. Kan banyak orang yang khawatir langkah seperti ini. Kamu kalau nggak sekolah nggak kerja loh, kalau nggak kerja nggak makan cengsaha. Mending gitu, kalau dia alamin tuh gue. Itu bahaya kalau anak dirorok, diorok, diatik, dileletik, apa budak, budak artinya apa catet. B, biaya aneh, U, urusan, D, didikan, pendidikan yang tidak bisa pendadakan, harus proses. Biaya aneh, urusan, didikan, A, na, arah kene, K, lewat 25-26, K, kawin kene. Status rugal loh, kalau anak udah dinikahin, status jadi berubah, mitoha, mimiti tugas habis. Yang dikawinkan, minantu, mimiti nanggung tugas. Itu tugas orang tua. Cuman hati-hati, jangan hanya dibangun fisiknya saja. Istri saya menyekolahkan anaknya yang paling gede itu, Syakila. Nah, kuliah ya, sekolah di tahfidz Quran. Mau, bubu Allah bu. Banyak gitu, masa keemasan. Menjelang 17, hafalan masih kuat. So, ku ayah pengen apa-apa dikasih di transfer, diantar. Akhirnya nurut, baru 2 bulan dapat 3 juz. Hitungnya reksare nyalik sih. Iwe, gak ganggu pokok asal laki. Ibu nama sih ngalamun maya jadi autis. Ingat kasih kata ya, ayo tuangnya kumana? Jawabnya kurang kesempatan. Ya gitu we, cuman. Terus ah gak ganggu mah cokoti, telepon pulang kamu. Ibu kamu sakit tuh. Tapi komitmen di rumah one day one ayah, alhamdulillah sudah 5 juz. Jadi sistem pendidikan bisa dibangun di rumah. Asal komit, komitmen. Yang susah mendidik anak itu komitmen. Waktu sholat, waktu ngaji, memadamkan TV. Ini kan maksudnya parenting. Parenting, jangan dianggap remeh.
Sekarang belum terasa, ibu main deh ke tempat recovery habit rehab, ke Alinaba. Banyak anak yang gara ranter, pala linter, tapi jadi korban narkoba. Jangan sampai, hati-hati pengaruh apa? Lingkungan. Maka kata Nabi, kullu mauladu yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu milad, terlahir fitrah, bersih. Mau diapakan? Fa'abawahu, tergantung ayahnya, tergantung ibunya, tergantung lingkungannya. Mau di Yahudikan, mau di Nasronikan, mau di Majusikan, up to you. Bagaikan kertas putih, al-malu wal-banun, zinatun, harta dan anak itu akan jadi perhiasan yang akhirnya. Satu. Justru yang akan memberi syafaat ketika kita tergelincir ke neraka, anak yang kita bina, kita didik, kita kasih pendidikan, lalu berdoa, wawalidun sholihun ya ulahun. Nanti tugas berikutnya, si ayah doain tiap sujud, Allahumma gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Basahi bibir kita nak, apalagi ini anak yatim ya, sing soleh ya. Kebayangan kalau mereka pengen jajan, anak kita pengen jajan, kita gak punya duit, tanya perasaan gimana? Terus balikan ke fakta yang ada. Kalau mereka pengen jajan, kesehariannya mintanya kesini. Maka pendusta agama orang yang gak peduli. Saya mau kesini karena ada mereka. So, kurma lecehnya. Lalu kalau ingat ini gimana? Maka bersyukur, tadi kata surat Luqman, ini syukur liwa, liwa lidaika. Bersyukur atas nikmat kedua orang tua yang begitu sayangnya, termasuk hari ini. Dirayakan, dikumpulkan, diminta doa, dengan apapun caranya, yang penting anaknya bahagia. Betul nggak, Bu? Maka kalau kita nggak bersyukur, nanti masuknya kufur. Yang ada kita dapat azab, bukan dapat nikmat. Dan ini syakartum, la aji, dan nakum. Walain kafartum, inna azabi. Tuh, apa-apa. Kalian tuh ya. Jadi jangan sampai yatim anak kita dari agama, padahal kolotna ayah, indungna ayah, madrasah deket, tapi yang dikhawatirkan fisiknya saja. Itu mah kalau lapar nyari sendiri, kalau haus nyari sendiri, tapi kalau hatinya kosong, ibu nangis sendiri nanti. Anaknya berzina, anaknya terlibat narkoba, anaknya yang di geng motor, ibu mau ngapain? Ibu akan lebih sakit daripada sakitnya antara hidup dan mati melahirkan anak yang kita bangga-bangga. Maka yang sering kita lupakan dalam pendidikan akil balig itu, banyak Bu orang tua yang belum tahu kalau di usia-usia tertentu anaknya sudah mimpi basah, catat. Lalu mereka sholat dalam membawa junub yang belum dikasih tahu pendidikannya. Itu dosa loh orang tuanya. Sekali lagi, makanya kenapa judulnya keren banget, akil balig. Di usia 17 adalah saatnya seorang anak ditunjuk oleh Allah mulai dapat beban perintah mukallaf, bukan mualaf. Kalau mualafnya yang baru masuk Islam, ini mah sudah kena beban. Lalu ibu nggak pernah ada konsultasi dengan anak, maka ada sex education, ada bicara parenting nanti. Nah, kamu sudah mimpi belum? Kalau perempuan jujur, mampu dan sebagainya. Nah, ditanya bising sholat, meski mimpi basah, dia sadar dong. Nah, sholat di titana menitulah, tapi sholat dalam keadaan membawa junub. Di sini pendidikan. Maka hati-hati, inna amwalakum wa auladukum fitnah. Saya pernah Bu, satu ketika Jumatan, tapi capek. Ya, kata istri teh, jadwal khatib gimana? Gak jauh Bu, ayah dipucat itu capek. Kasih ke orang aja tuh ya, ustaz siapa yang ada jadwal itu. Ya, segala mana, Jumatan ini udah tuh telepon, ustaz punten bang badalan sin, anak capek. Ya gak sih ustaz istirahat, saya Jumatan. Saat itu saya tampan ke Allah, bukan masa Jumatannya, sudah lama gak dengerin ceramah orang. Dan namanya Ustadz Imam Nuryanto, keren banget, ngebahas tentang anak. Ngeluarin ayat, al-malu inna amwalakum wa auladukum, semuanya harta dan anakmu fitnah. Saat itu ayat kata. Ceritanya sedikit, 15 menit durasinya, ngomongnya sedikit. Anak itu lahir seperti kertas putih, tergantung mau ditulisi apa. Yang jadi masalah beban berat di akhirat nanti, ketika kita wafat, anaknya bertauhid kepada Allah. Yang dikhawatirkan orang tua sekarang kan, mata kuluna min bakti, apa yang akan kau makan besok? Nah, saya tanya, Bu, kalau kita wafat besok, anak kita masih pakai baju? Kalau kita wafat besok, Pak, anak kita masih makan nggak? Berarti anaknya usaha? Mau? Maka hati-hati menjaganya. Saya nangis,
hati-hati, terlebih punya anak perempuan, sedikit saja auratnya itu jadi beban ayahnya di akhirat terlihat. Saya langsung ceramah lagi di lawang pantau, bu, palingan ayah, kalau ayah masih gimana luar, ayah sedih lihat kalian, walaupun di rumah. Jadi ya, dengan orang, jangan sampai ayah terpercik api neraka, gara-gara ayah gak bisa ngebenahi kalian. Semua nangis, maafin aku ya. Keren gak? Kalau ada frekuensi yang sama. Jadi yang jadi masalah bukan fisiknya, tapi akidahnya. Mata budu namim bakdi. Apa yang akan kau sembah besok? Nah, ketika ayahmu, ibumu besok wafat, masihkan kau sholat, masihkan kau menyembah Allah, masihkan kau ke masjid, masihkan kau baca Quran, atau engkau meringkuk di penjara karena kasus na'udzubillah. Maka saya kembalikan, ibu pengen anaknya soleh? Tanya diri di waktu asar yang juara ini, sesoleh apa kita ke orang tua kita? Ingat perjuangan ibu dan ayah, ibu dulu 9 bulan Mas Atar, ibu kita mengandung. Tidak pernah disimpan di belakang kandungannya. Walaupun ngumah wadah ngagokan, ayah ibu-ibu numinakannya labetnya. Karir tukang grab way di kerjaan, mantong dari klinya, tapi membuka kandungnya. 9 bulan, itu di sanang kuban, tidak bisa tengkurap, terlentang. Selera makan jadi lain dengan salat ini, dengan ngali grill, kayak muka. Keinginan aneh-aneh, kayak cincau jam tiru subuh, leheng, kayak paisti kotok jam 2 peti, ladangannya udah mudah sian ngacai. Terus antara hidup dan mati melahirkannya aslinya, saya dapat cerita ini dari ibu saya. Epi apa tuh ker mama ngelahirkan Epi sepregi di beton. Si bapak nepi kagetih hubungan dipencet ku mama ngelahirkan. Statistik kebidanan mati yang tertinggi ibu-ibu tuh disebabkan mati. Nyarinya bu ngelahirkan. Nah tuh tiap tahun nggak bisa pohonnya dia bonus. Kamu Epi Macika, kamu Mas Adar Macika, sama kayak Pak Epi, licik nakal, pangirina dijurukan lagi, nah nyeri, peret, keset, loncing. Pertama, pembukaan lagi lila, pecah ketuban lila. Ya diingat sejarah ini ya, biar tahu diri ke orang tua. Lalu mama tersenyum ketika anak yang dilahirkannya, sempurna, kasep, bodas, mancung, minumnya juga bapaknya. Ya, tapi mama nangis pas nyambak budak hareeng. Masih lemas dalam keadaan bangun melahirkan, tergopoh-gopoh mampu ke klinik terdekat. Duit dulu hari kama demi anak, demi dokter tanjuk. Terus budak lelempangan di taman, ibu budak, nah main lucu, makan dulu ya, nih Superman. Oh, ah, udah Superman nabelka. Pernah nggak kita setelah sukses dianggap hebat, seperti hebat, membawa hasil keringat dengan sikap terhebat, membawa makanan terlezat, lalu memohon sekali seumur hidup, mah, aku ingat waktu kecil, ingin sekarang aku nyuapin mama, boleh pasti nolak. Entah mama mama hidup. Tapi ketika dicoba, air matanya keluar jadi sampo, bunga rambut. Sini mama hidup. Ada ikhtiar. Jadi kan saya seperti hari ini. Terus mama ningali orang keletik, lempangan ditambah, dicap puntung rokok, cerit, kita histeris, menjerit, diletakkan ke si mama. Jadi tinggal di ayat dikotokan, asal mayor hensi. Berpenting budak salaman, sampai nyicil sepatu. Terus menangis lagi, tuh ada gak ya biaya buat beli sepeda, buat sekolah, gimana lulus gak ya? Paling sibuk PR anak-anak di rumah siapa? Lulus gak ya? Sekolahnya? Lulus, alhamdulillah. Kuliah gak ya? Terbiayain gak ya? Mas kuliah? Lulus gak ya kuliahnya? Dapat kerja nggak ya? Ada jodohnya nggak ya, Pak Ustadz? Dokter Pak Ustadz? Ini saya jodohnya nganyum-nganyutan untuk jumpa-jumpa, baso tahu, tenda, dan sebagainya. WO-nya, kerebernikahan. Eh, ngerti kawin kan? Ceri kene. Kenaun. Udah abdi rumah tangana konflik. Pertanyaannya dibalik biar nggak gosong. Lalu berapa kali kita menangis untuk ibu kita? Berapa kali? Kapan ingat-ingat terakhir sungkem ke mama? Untuk meminta ridho Allah karena surga di bawah telapak kaki ibu, mencium pintu surga berupa bagian atas kaki ibu kapan? Waktu-waktu itu aja, waktu dinikahin, mungkin kita puluh bayi. Isukan lah Desember, lalu bayi nyiapin kuota di ayun akhir hari ibu. Mom, you are my everything. Mom, kau segalanya ku. Si mama langsung komen, Fred A. Mama segalanya, punya segalanya ku mama. Ku
sudah sampai durhaka. Kenapa? Murka ilahi karena murkanya. Ridallah biridol walidain wasyukhtullah bisyukhtil bersyukur punya orang tua. Lihat anak-anak ini kayak gelis ya, lucu ya. Aduh, mau meningkat ke indungnya. Ya, sekarang di saatnya masih ada ayah, masih ada mama. Peluk, cium kakinya. Karena kaki adalah pintu surga. Kapan terakhir berpelukan dengan mama, mengandalkan pipi, menempelkan pipi lalu berbisik dengan lirik dan romantisme. Maafin aku, mama gak banyak tahu tentang aku yang melahirkan mama. Mama pasti sakit kalau aku tahu, mama tahu kalau aku pernah maksiat, maafin ya mah. Aku gak bakal ceritain maksiat aku apa, cuma aku takut percik api neraka. Pasti mama berani. Selamat, kapan terakhir berbisik lirik? Kapan terakhir berselfie sama mama? Kapan terakhir ngajak dinner mama sengaja? Loba budak lu nganyuk motor pakai aplikasi kolotna, tapi kolotna tadi dikonceng. Tapi pas orang telat kasih mama, mangkos segalanya, nyak segalanya ke mama. Hati-hati ya, perasaan gak enak. Ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Ada maju yang sudah di surga diusir ke dunia gara-gara satu pelanggaran. Kita ingin masuk surga. Ke orang tua tuh hormat. Buka orang jero. Bukan kawaluhan. Kan ada hadisnya, ridallah biridol walidain wasyukhtullah bisyukhtil walidain. Jadi kuncian akar di usia 17-nya, awas jangan jauh sama mama ya. Ibu-ibu jangan jelas ya, kalau punya suami dekat sama ibunya dukung. Dekat sumber barokah. Teman atas, baik pesan satu, jimat baik lima ya. Tiga, takut sama Allah, sama ibu, sama nasihat. Karena psikologi banget. Kalau sakit-sakit dikit, gak ke rumah sakit saya mah. Mah ibu capek. Dikompresin, Rabbi habli minas sholihin. Diludahin ini sedikit. Saya cium itu sekejap nyata. Cadir besok tujuh. Selamat di. Tapi kapan terakhir memandang wajah mama secara seksama? Lalu kita berdoa seperti mama kontan dan spontan setiap melihat wajah anaknya. Rabbi habli minas sholihin. Kapan terakhir melihat wajah mama? Lalu kita berdoa. Padahal jelas tidak ada hijab untuk doa seorang anak untuk orang tua. Maka doakan ya mama ya, yang mengulang tahunkan kita hari ini sampai usia 17 tahun bukan masalah enteng. Kemelang begininkan, pergaulan begini mengkhawatirkan. Allah wafat titipkan aja ke Allah bu. Dan buktinya kalau anak kita wafat kita gak ikut ini. Anak itu orang lain yang ada di rumah kita. Dan itu titipan Allah, pelihara, jaga kebersihan hatinya. Bukan hanya fisiknya, dan ada style nama manenan yang ansorangan. Yang penting style imannya setuju. Maka walbaqiyatus sholihatu almalu walbanun, harta dan anak itu akan menjadi deposito. Wa khairul amala indaka thawaba, sebaik-baiknya pakaian, sebaik-baiknya investasi. Maka ada satu hadis di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan Nabi, idza matal insan, ketika anak Adam wafat, in kotoa, semua terputus. Illa min salasin, kecuali tiga. Satu, ilmu yang bermanfaat, pendidikan. Dua, sedekah jariah, kepedulian. Tiga, wawalidun solihun yadulam, yang kita sedang bingkai dan melangkai. Apa contohnya ilmu yang bermanfaat, Ustaz? Manasik haji. Ibrahimnya sudah wafat, tapi manasik umroh haji berhenti gak? Berhenti, gak ada larangan selfie akhirnya. Tunang selfie, anak-anak sungguh dan kuota di Mekah tidak boleh selfie sekarang. Tapi manasiknya jalan terus. Yang kedua, sedekah jariah, jasa seorang ibu bernama Hajar. Cik, kalau ibu besok wafat, ada gak karya masterpiece seperti Hajar punya jam-jam? Berapa juta orang tiap hari minum jam-jam, habis gak? Padahal orang-orangnya sudah wafat. Ketiga, kaitan dengan anak. Wawanduin sholihun yakulahu. Ibu pernah dengar sosok Nabi bernama Ismail? Ismail punya investasi apa yang tidak pernah habis? Kurban. Berhenti gak orang kurban? Mudah-mudahan Mas Atar menjadi Ismail-Ismail kekinian yang meninggalkan karya masterpiece yang diikuti banyak orang sehingga ayahnya bangga di akhirat. Aku tidak salah melahirkan Muna. Aku bangga menjadi ayah Muna karena peras keringat banting tulang melembur kerja tiba-tiba kamu lahir jadi anak yang soleh. Wawalidun sholihun yad ulang. Untuk itu mari kita doakan semoga Muhammad Atar di usia ke-17-nya mendapat naungan, lindungan, barokah, rahmat, magfirah, karunia, tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin kana.
Semoga Kak Atta menjadi anak yang soleh, yang mampu memimpin dirinya, mampu memimpin keluarganya, rumah tangganya, bangsa dan negaranya. Semoga jadi seorang kelak yang bermanfaat bagi yang lainnya. Sebaik-baiknya manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Spesial dari Pak Epi, barokallah fi umrik. Semoga umurmu berkah seperti berkahnya Ismail, Ibrahim, Ishak, Hajar, sama barok tanah Ali Ibrahim. Mudah-mudahan keluarga Pak Pengki lahir dan dilahirkan sebagai layaknya keluarga yang penuh keberkahan seberkah Ibrahim dan Muhammad yang punya karya nyata walaupun bentuknya anak yang bermanfaat bagi sekitarnya dan yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan apapun yang kita miliki, entah itu anak, entah itu harta, entah itu pasangan, suami atau istri, tidak difitnah di akhirat. Allahumma inni a'udzubika min ghilazil fitnah. Sobku, saya sekali biar barokahnya sama. Ini untuk sakinah, mawadah, warahmah dan melahirkan keturunan yang berkah dan soleh-soleha. Ini doanya pasti yakin enggak hafal semuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, suami istri kami, anak cucu yang qurrata a'yun, yang menenangkan hati. Dan jadikanlah anak kami khususon Muhammad Adar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli hukma wa alhikni bisalihin. Rabbi habli minas salihin. Semoga Mas Adar jadi pemakmur masjid dan pecinta sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.